Pesinetron Kevin Julio sepertinya cukup santai. Tidak ada persiapan spesial yang dilakukan Kevin untuk perayaan Natal, di mana dirinya masih santai-santai saja menyambut hari kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Bahkan Kevin mengakui jika dirinya belum menyiapkan kado Natal, khususnya kado Natal untuk ibunda tercintanya. Aduh, nggak ada Om. Lagi syuting aja ini Om untuk persiapan Natal, jadi nggak ada. Sebenarnya dari tahun ke tahun emang saya juga nggak punya kado Natal ya. Ntar kali ya, pikirin lagi buat kado Natal buat nyokap. Ya, nyokap-nyokap pernah emang nggak ada tuh, nggak ada. Gue belum pernah ngerasain namanya tuker-tukeran kado tuh belum pernah sampai sekarang. Tapi pasti gue ke rumah Tuhan gitu loh, pasti gue ke gereja, itu aja sih. Itu ya jadi yang paling seru buat gue, gereja doang. Yang lainnya paling, ya untuk tahun ini rencananya sih paling ngumpul sama saudara-saudara yang emang bisa tukar kado, jadi gue dikasih kado. Momen tukar kado sepertinya memang bukan tradisi di keluarga Kevin Julio. Bukan tidak ingin membelikan kado untuk saudara atau ibunda tercintanya, namun momen tukar kado di hari Natal memang tidak dilakukan Kevin Julio dan keluarganya. Meski demikian, Kevin mengaku sempat mendapat hadiah Natal yang begitu spesial dari mama tercintanya, di mana kado Natal tersebut menjadi hadiah paling indah yang pernah diterima Kevin selama ini. Gue yang kecil-kecil dari nyokap itu sebenarnya jarang. Maksudnya keluarga gue yang non-muslim itu jarang yang kecil-kecilnya. Jadi paling nanti apa ya, paling buat nyokap aja deh. Mudah-mudahan bukannya pelit deh. Cuman gue ya masih belum terpikir gitu deh. Gue mau beliin apa buat nyokap kayak gitu. Sepatu mungkin? Ya nanti gue beliin. Nyantaran yang lalu. 2 tahun yang lalu kayaknya, 2 tahun yang lalu nyokap ngasih gue rosario. Aku ngasih gue rosario. Kebetulan hari ini gue lagi enggak pakai. Pas lagi Natal itu kadonya sih, kado dari nyokap gue. Tapi waktu itu gue nggak kasih kado, itu dia, makanya gue ngomong nggak tukeran kado itu ke dia. Dia itu kayaknya nyokap gue kasih rosario ke gue, dan gue seneng banget, itu berarti banget buat gue, apalagi itu dari nyokap, dan katanya sih itu udah diberkati.